akhir-akhir ini kita mendapatkan informasi bahwa erupsi terjadi di Gunung Merapi dan juga di beberapa gunung yang aktif di Indonesia. Tentu kami mendesak kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan juga BPBD di daerah Sumatera Barat untuk segera mengambil langkah-langkah yang dapat mencegah terjadinya korban. Dan bagi daerah-daerah yang memang memiliki potensi dilaluinya oleh lahar atau lava, maka segera untuk diungsikan. Karena kita ingin bahwa situasi akibat dari erupsi tersebut tidak menimbulkan korban, dan tentu masyarakat juga dihimbau untuk menghindari tempat-tempat yang memang berpotensi terjadinya erupsi yang semakin berdampak terhadap adanya korban. Tentu memang seharusnya di di tempat-tempat yang memiliki potensi terjadinya korban akibat dari erupsi tersebut harusnya diberikan titik-titik evakuasi gitu ya. Saya kira ini harus jadi pelajaran bahwa bagi titik-titik yang terjadinya kemungkinan erupsi tersebut ada rute evakuasi bagi masyarakat yang berpotensi untuk terdampak dari erupsi tersebut.